Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kita jumpa kembali di channel Heiji. Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang cara merapikan tag dalam format numbering pada Microsoft Word. Contoh misalnya seperti ini ya. Ini menggunakan format numbering. Kemudian misalnya tag ini yang tadinya sudah kita buat rapi, misalnya karena suatu hal sehingga berantakan. Ya, berantakan seperti ini misalnya. Ya, misalnya berantakan seperti ini. Gaspol, bos. Ya, bagaimana cara merapikan tag yang berantakan seperti ini ya, biar nanti rapi seperti pada nomor 1. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Jadi langkahnya, pertama kita taruh kursornya di sebelah huruf M. Kemudian kita ketikkan Ctrl Shift C. Setelah itu, kemudian kita blok dari nomor 2 sampai nomor terakhir. Kemudian kita ketikkan Ctrl Shift V. Dan sekarang semuanya sudah rapi. Kemudian cara yang kedua ya. Cara yang kedua, kita taruh kursor di sebelah kiri huruf M. Kemudian kita pencet atau kita tekan tombol format pointer. Gambar cat ini ya. Kuat. Kemudian kita blok dari nomor 2 sampai nomor terakhir. Dan sekarang semuanya sudah rapi. Mantap bro, aku bisa. Demikian tadi cara merapikan tag dalam format numbering pada Microsoft Word. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.